Selamat datang kembali di YouTube channelku Sandy Kitchen. Hari ini saya mau ajak kalian untuk jalan-jalan ke kota Eindhoven. Saya diundang teman untuk makan malam. Hari itu makan malam untuk ulang tahun dia, ya. Nah, tadinya saya mau naik kereta ya teman-teman, tapi karena Mas Wim satu arah, jadi saya nebeng. Nah, ini dia Mas tercinta. Hai Mas. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Oke, pokoknya ikutin aja perjalanan aku. Nanti jika masih ada waktu, saya mau ketemu salah satu teman yang tinggal di sana juga. Nanti akan saya liatin siapa dia. Oke. Okay? Oh ya, saya itu diundang makan di kereta. Nggak tahu, saya belum pernah punya pengalaman ya makan di dalam kereta di sini. Jadi temen itu udah booking, jadi makan di dalam kereta. Nanti lihat aja di sana. Oke. Okay? Saya juga penasaran seperti apa, jadi ikutin aja. Oke, selamat menonton. Sudah nyampe di kotanya Eindhoven, tapi ini lagi mampir di salah satu tempat kerjanya Mas Wim ya, cabang yang sini. Mau liatin guys. Nah, ini dia teman-teman, ini salah satu toko. Jadi Mas Wim itu kerjanya di kantor ya guys, tapi ini dia mampir di salah satu toko cabang di mana tempat dia kerja ya. Tapi dia bagian kantor, dia itu bagian yang beli barang import dari luar negeri. Nah ini dia, jadi tokonya itu lengkap banget ya teman-teman, dari berbagai pernik-pernik jika kita mau ada acara ulang tahun, pokoknya lengkap, super lengkap. Jadi kalau kita mau ada acara, kita mau bikin rumah kita bagus dengan banyak dekorasi ini itu, pokoknya tempatnya di sini. Tapi teman-teman, saya ini tidak disponsori oleh tempat kerja suami ya. Saya hanya sharing aja, siapa tahu kalian yang ada di Belanda pengen bikin pernik-pernik apalah gitu sebelum ada acara khusus, jadi kalian bisa mampir ke toko ini untuk beli barang di mereka. Di sini ini banyak juga pernik-pernik seperti kalau kita mau ada baby shower ataupun acara spesial, yaitu acara pernikahan. Nah, lihat ini guys, ini nih bagus banget, banyak banget di sana. Nah, di sana juga menyediakan berbagai macam kostum ya, teman-teman. Jika ada acara spesial seperti acara Halloween ataupun acara pokoknya segala macam festival mereka ada. Dan ini di sini yang kalian lihat ini buat dekorasi, buat di apa namanya, buat rumah ataupun buat belakang, taman belakang ya, ya lengkap. Terus kita ini udah nyampe di sentrumnya Eindhoven ya teman-teman. Lihat di Eindhoven itu lumayan rame tiap kali, kata temanku yang tinggal di sana. Nah, sebentar lagi kalian akan lihat siapa temanku ini. Temanku Bella. Ya Allah, berapa tahun nggak ketemu Bella. Udah di guys, ini Ibu Bella. Berapa tahun nggak ketemu? Gimana? Hai, ini yang ulang tahun Ince. Hai. Awas. Nah, oke okay guys, kita sekarang menuju ke kereta. Ini kita dari kota Eindhoven menuju Sittard. Jadi kita dikasih waktu kurang lebih 2 jam untuk duduk di kereta. Nah, kita tinggal duduk manis, nanti ada pelayannya yang datang untuk melayani kita. Jadi si Ince ini udah booking untuk kayak trihangen menu gitu. Jadi menu pembuka, menu utama dan juga menu penutup. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri seperti apa. Oke. Hai. Well.
Inces. Lihat guys, ini pokoknya gezellig banget ya kalau kalian tinggal di Belanda ya. Kalian boleh deh coba ini kayak pengalaman ya, maksudnya makan di dalam kereta sama teman-teman sambil ngobrol, sambil minum. Gezellig deh. Di dalam kereta maksudnya. Dit is een hoofdgerecht. Dit is een dinosaur. Dinosaur? Oh ja. Jazeker. Zo, dit is een paringhoen. Iedereen heeft allemaal verschillende paringhoen. Deze paringhoen, dat is de broer van die. Was de broer van die. Was, hè? Dat is de kruid. En dan heb je dan nog een aardappelgratin, asperges, bosparastolen, pompoenkrijm van een verse pompoen. Niet van zo'n oude pompoen, zo'n verse nieuwe pompoen. Afgewerkt met gedroogde ei en kruiden. Eet smakelijk. Wat mag ik de samba? Dan moet ik samba voor je dansen. Ik kom aan op Eindhoven. Op het moment dat we aankomen, zouden we wel willen vragen om de aanstalt te maken. Dan kunnen we daarna als opruimen, schoonmaken, terug naar Amsterdam om af te sluiten. Ook horen wij graag jullie totale ervaring van deze rit. Ofwel wat verbeterd kan worden, of juist het goed is gegaan, kunnen wij dat meenemen naar de rit van het komende jaar. Wens van iedereen nog een fijne avond en hopelijk tot een andere keer. Bye bye. Selesai guys, kita mau pulang. Itu tadi pengalaman kita dinner in the train. Keseleh loh. Super. Debbie. Terima kasih semuanya yang sudah melihat. Jangan lupa subscribe, like.